Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Pemain asal Belanda, Mark Klok, memutuskan untuk mengakhiri kerjasamanya dengan Persija Jakarta. Perpisahan Mark Klok dengan Persija Jakarta tentu saja membuat kaget pecinta sepak bola Indonesia. Mark Klok! Satu buah kesempatan didapatkan oleh Mark Klok! Tendangan dari luar kotak penalti! Merubah kedudukan menjadi 2-1! Hal itu karena sejatinya Mark Klok masih mempunyai kontrak hingga 2024 di Persija Jakarta. Kolom komentar di akun Instagram Mark Klok pun ramai dipenuhi warganet. Banyak yang tidak menyangka kerjasama Mark Klok dengan Persija Jakarta berakhir begitu cepat. Padahal sebelumnya Mark Klok sempat dibuja-buja The Jackmania. Lantaran berhasil membawa Persija Jakarta juara Piala Menpora tahun 2021. Meski begitu, nasi sudah menjadi bubur. Dan Mark Klok sekarang ini tidak lagi menjadi pemain Persija Jakarta. Mark Klok mengatakan bahwa ia hanya bertugas sebagai pesepak bola profesional. Ia pun tidak benci dengan para netizen yang mencibirnya karena cabut dari Persija Jakarta. Rumor yang beredar di sosial media, Klok justru akan segera merapat ke klub rival Persija Jakarta, yaitu Persib Bandung. Desas-desus tersebut semakin menguat, mengingat pelatih Persib Bandung sendiri yaitu Robert Rene Albert. Di mana, Klok bisa berlaga di sepak bola Indonesia berkat jasa pelatih berkebangsaan Belanda tersebut. Didapatkan oleh Mark Klok. Tendangan dari luar kotak penalti merubah kedudukan menjadi 2-1 Persija Jakarta. Bagaimana tanggapanmu Jack? Jika Mark Klok ternyata benar merapat ke tim Jawa Barat tersebut, tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Ya, sudah selesai kan video dari Ruang Bird? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Bird.